Halo, halo, halo guys. Bertemu semua dalam rancangan paranormal. Rancangan paranormal episod yang ketiga guys. Jadi hari ini hari Kamis ya, hari Kamis. Kita berceritalah sambil kita break untuk rehat. Break untuk rehat lah. Dah kerja ni kita kena break lah, rehat. Ya. Jadi kita sambung cerita kita. Episod ketiga ini kita bercerita tentang The Fear of Unknown ya. The Fear of Unknown ini kita kaitkan pula dengan apa yang berlaku dalam paranormal. Okay, dalam paranormal ni baik. The Fear of Unknown ni adalah satu keadaan di mana kita ada rasa gemuruh, rasa resah kepada benda yang kita tak tahu apakah sebenarnya benda tersebut. Nah, itu The Fear of Unknown. Contohlah, dalam laporan surat khabar ke, majalah ke, online ke, dalam laporan kesemua inilah, pernah tak kita berdepan dengan berita-berita yang mengatakan bahawa manusia ni mati akibat hantu. Ini tak termasuk hantu ni merasuk badan manusia, tak. Menurut saya hantu yang sebiji di permata kita ni membunuh, ada ke tidak? Tak ada kan? Satu. Nombor dua, mungkin antara kita ni ramai dah mendengar cerita-cerita hantu. Dan of course lah, terima kasih kepada media ni, TV semua tu, yang telah pun menggambarkan bagaimana rupa hantu itu wujud. Baik daripada pocong ke, pontianak ke, dah ada gambaran dah. Ada dah gambaran. Tetapi kalau kita ni tak ada diberikan pendedahan oleh media ni, ya, tak ada pendedahan langsung, jadi fear of unknown itu ada pada diri kita. Tak tahu adakah benda tu wujud dan bagaimanakah rupanya wujud. Anda kena faham. Ya, anda kena faham bahawa hantu ni adalah roh. Mereka kajian lah, dalam roh lah mereka kajian. Tak ada, boleh google. Dia google apa itu hantu. Merupakan roh, okay, yang terlepas daripada jasad dan berkeliaran dari mana-mana, okay, dan tidak ada wujudnya dalam bentuk apa, dalam bentuk yang boleh dilihat lah. Kecuali lah kalau mereka ini ada apa, kuat agama, okay, dalam Islam katakan terbuka hijab sebagainya lah. Tapi untuk manusia yang normal ni agak susah dan payah untuk melihat dengan betul sebiji hantu itu. Dan kenapa kita nak melihat hantu? Kenapa? Kenapa kita melihat hantu? Kenapa? Apakah yang sangat interesting tentang benda tersebut? Okay. Adakah kita mendengar podcast? Contohlah podcast lah, podcast ini. Bila kita mendengar podcast, kita boleh imagine. Kita boleh imagine ya, dalam ceritanya ini dan itu rupanya dengan imajinasi saja. Maksudnya, anda berimajinasi itu adalah satu contohnya the fear of unknown. Contohlah anda tengah pulang kerja tengah malam pukul 2-3 pagi. Okey, 2-3 pagi. Dan anda di kepala anda ini, di minda anda ini sarat dengan semua image hantu lah, inilah hantu kepala potong lah, semua tu sebagainya di minda anda, dan dah terbayang. Ini semua anda dah tengok dalam TV, di pawagam, semua itulah filem hantu, semua tu di sini. Dan bila anda memandu, itulah anda memandu dekat sebuah highway. Contohlah highway karak ni, yang betul lah cerita dia banyak tentang gerai makan bunian lah, kereta berat lah, ya? Anda ada penumpang di belakang, semua tu itu anda dah terbayang di minda anda. The fear of unknown adalah bila mana anda akan berdepan dengan benda itu. Contohlah anda driving di karak 2-3 pagi lah, mungkin emergency sebagainya. Tiba-tiba anda sampai di tempat destinasi anda dengan selamat. Pelik betul. Faham? Pelik betul. Manakah dia misteri Volkswagen kuning? Manakah dia itu dan ini? Semuanya adalah mainan minda, dan juga kerana kita ni takut, anxiety, gelapah bila kita di atas jalan raya yang dikatakan berhantu lah, penunggu lah sebagainya.
Itu dia guys. Ambil contoh seorang TikToker terkenal dalam bidang paranormal. Okey. Hitam. Cerita namanya hitam lah hitam. Kalau hitam tu anda boleh translate dalam bahasa Inggeris apakah nama dia. Saya katakan hitam lah hitam. Jadi hitam ni buat eksplorasi di Sarawak. Dan terjumpalah tau jenglot tak jenglot. Jenglot. Dia terjumpa jenglot di sebuah lokasi di Sarawak ni sewaktu buat paranormal eksplorasi paranormal lah. Jenglot. Guys, bila anda tengok benda macam tu, anda akan terfikir, eh betul lah benda ni wujud. Betul. Jenglot wujud. Dan anda boleh beli tau. Anda boleh beli sebagai koleksi. Cuba boleh. Boleh. Cuba type. Anda boleh beli jenglot ni sebagai koleksi. Disimpan dalam botol tu. Koleksi. Dan bayangkan, untuk kita orang Sarawak ni, minta maaf, yang naif. Yang naif. Yang terlalu taksub dengan benda-benda macam ni. Akan percayalah. Sebulat sebiji. Percayalah. Eh. Ini wujud di Sarawak. Bayangkan jenglot ni yang asalnya beribu-ribu batu jauhnya daripada Sarawak. Berkemungkinan, okeylah, berkemungkinan lah, mungkinlah ni cerita kopi, semang kopi lah, mungkin ini adalah dibawa oleh pekerja-pekerja Indonesia ke Sarawak. Mungkinlah, mungkin. Tapi kebarangkaliannya tak begitu besar. Kenapa kan dapat benda itu datang bersama untuk bekerja? Kenapa? Apakah sebabnya? Jadi itulah dia. Okay. Kena pandang dari sisi yang sinislah sikit. Sisi yang sinis. Kerana janganlah kita dengan bulat hati dan juga jangan kita percaya sepenuhnya dengan benda-benda macam ni guys. Okay. Jangan tertaksub. Okay. Saya ni bukan apa. Saya juga seorang peminat tentang paranormal. Saya suka mendengar podcast dan sebagainya. Tapi bila kita dah meningkat usia, kita boleh berfikir dengan lebih waras semua tu, apalagi sekarang ini kita menjangkau ke alam yang lebih maju. Okay. Jadi benda-benda lama ni semua kita boleh jadikan sebagai sebagai reference saja. Tapi kita nak maju ke depan, nak menjadi negara maju, nak menjadi negara maju pada tahun 2030, takkanlah masih takut lama. Yang kita dihantui benda-benda yang tak betul, itulah fear of unknown. Contoh, tengah pulang kerja, tengok di lori ada pocong di lori. Lori apa? Lori panjang yang bawa barang-barang event lah, barang-barang event. Ada pocong. Hari hujan. Ada pocong tu, ada pocong tengah berdiri. You follow lah, you follow sambil video. Dan video tu anda tap di VPP mengatakan itu adalah penampakan pocong di atas lori waktu hujan. Bila dikaji balik, mana ada tu pocong guys. Itu adalah tengok, itu adalah seorang pekerja yang menyelimutkan diri dengan kanvas hari hujan untuk gambarkan lori itu, dan kanvas tu warna putih di cover macam ni. Kankah jadi isu? Jadi janganlah kita melihat benda ni sebagai benda-benda yang serius. Okay? Dan kita dihantui. Jangan kita dihantui dengan benda-benda yang tak betul ni. Okay? Yang pastinya, untuk mengelakkan daripada takut dan sebagainya, kita kena faham konsep. Kita kena mencari lagi maklumat tentang perkara-perkara tersebut. Janganlah kita, bila kita pergi camping, contohlah kita pergi camping di hutan. Kita tak sebut direct, kita kata, Ali, aku nampak gula-gula lah, gula-gula. Aku nampak kat pond lah. Ini semua nama-nama yang diberi. Nama-nama glamour diberi untuk hantu-hantu ni. Okay, dan yang pasti je. Yang pasti, kalau anda merupakan host untuk paranormal, anda, lagi sekali ya, anda bukan membahayakan diri anda, bukan hantu yang kacau anda, tapi manusia. Manusia yang tinggal di rumah kosong itu, sama ada dia pelagi dadah ke, ataupun manusia itu memang tinggal di rumah itu, anda ganggu dia, dia pukul lah anda, dia pukul, ujung-ujung anda akan tercedera. Okey, tapi nanti dipukul sampai meninggal macam mana, itu dia dah antara risikonya. Walaupun anda akan mendapat gift yang beratus beribu daripada anda punya followers tadi. Kena berhati-hati lah ya. Okay guys, itulah untuk kita episode ketiga. Okay, bagi
The Fear of Unknown. Okay guys, semoga kita akan jumpa lagi pada episode akan datang ya. Jadi sebelum kita pergi, jangan lupa untuk menonton lah, menonton video-video lain. Tak banyak lah, cuma ada tiga episode saja. Satu itu adalah Sembang Kopi O tadi, tiga Sembang Kopi O. Sembang Kopi O ni adalah rumusan kepada yang episode 1 dengan 2. Okay, itu lama sikit dalam video, lama sikit 30 minit video dia guys. Okay guys, so, thank you guys, semoga anda diberkati. Dan terima kasih guys menonton. Terima kasih, bye.